Baik teman-teman ini <coughs> Baik teman-teman, mari kita bahas tentang ujian akhir semester gasal tahun akademik 2021-2022 Mata kuliah Statistika 1 yang dikerjakan pada 14 Desember 2021 Di sini terdapat tiga soal yang akan dibahas pada waktu kali ini Nah, soal yang pertama ini kita bahas tentang materi analisis berkala ya teman-teman dari sini kita lihat bahwa data berikut ini menunjukkan besarnya tabungan masyarakat yang bisa diserap oleh suatu bank di Tasikmalaya selama lima tahun terakhir. Kita bisa lihat data tersebut dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Dari data di atas tentukanlah, nah kita bisa lihat soalnya, oke okay, soalnya ramalan besarnya tabungan yang bisa diserap bank pada tahun tersebut pada tahun 2022. Nah di sini mari kita lihat dulu. Karena di sini datanya data ganjil, kita hitung 2016, 2017, 18, 2019, 2020. banyak 5, 5, berarti data ganjil. Maka kita harus melihat, mencari dulu data trendnya, yaitu dari X. Karena ini data ganjil, kita bisa menyimpan angka 0 di pertengahan data tersebut. Berarti pertengahan data tersebut berarti ada di data ketiga, yaitu 0. Dan di atas ke bawahnya, ke atas dikurangi 1, dan ke bawah ditambah 1. Min 1, min 2. 1, 2, karena ini data ganjil, jadi setiap perpindahan angkanya itu dikurangi 1 dan ditambah 1. Kemudian kita tuh harus mencari XY-nya. XY-nya berarti X dikali Y, jadi min 352, kemudian X kuadrat hasilnya 4, dan seterusnya. Kita bisa lihat jumlahnya, 184 dikali min 1, min 184, minus 198 dikali 0 sampai dengan 0. 188 dikali 1 sama dengan 188, 203 dikali 2 sama dengan 406, Kemudian X kuadrat ini didapatkan dari kuadrat si data trace X ini. Kita lihat, min 2 kuadrat sama dengan 4, min 1 kuadrat sama dengan 1, min 0 kuadrat 0, min 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4. Dimana nanti totalnya untuk Y 149, untuk X 0, untuk X 58, untuk X kuadrat 10. Bentuk umum persamaan trend linear yaitu kita harus mengetahui bahwa Y sama dengan A ditambah BX, di mana Y adalah nilai trend pada periode tertentu, variabel tak bebas. X adalah periode waktu variabel bebas, A adalah intercept konstansa dari persamaan trend, B adalah koefisien kemiringan atau gradien dari persamaan tren yang menunjukkan besarnya perubahan Y bila terjadi perubahan satu unit pada X. Nah, kita juga bisa lihat bahwa di sini juga kita harus mencari A dan B di mana A ini 1 per N sigma Y atau kita bisa cari dengan apa? Dengan rata-rata Y. Kita juga bisa mencari B itu dengan XY per X kuadrat. Nah, kita langsung saja ke soal di mana kita ditanyakan ramalan besarnya tabungan yang bisa diserap bank tersebut pada tahun 2022. Nah, di sini kita menggunakan metode kuadrat terkecil. Di mana metode kuadrat terkecil ini kita sudah dilihat kan ya tadi teman-teman. Kita harus mencari dulu Y. Y itu sudah ada ya tadi soal. X, XY, dan X kuadratnya. Kemudian kita masuk ke penyelesaiannya. Didapatkan dari per X didapatkan dari pertengahan pada Y, jadi berada di tahun 2018. Sehingga untuk ke atas minus, tadi yang sudah saya bilang, dan ke bawah positif. Rumus untuk mencari ramalannya adalah Y sama dengan A tambah BX, sehingga mencari A tambah B terlebih dahulu. N banyaknya data. Kita bisa lihat A sama dengan 1 per N di sigma Y. 1 per N nya itu kan tadi banyaknya data, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 1 per 5 149 dikali 149 hasilnya 189,8. Kemudian kita lihat B, B XY per X kuadrat. Kita lihat 58 dibagi 10 sampai dengan 5,8. Persamaan garis tren karena datanya ganjil, setiap tahun akan ditambah 1. Kita bisa lihat garis trennya 0, 1, 2. 2021 berarti 3, 2022 berarti 4. Kita bisa lihat teman-teman. 2021, 3, 2022, 4. Di mana berarti Y sama dengan A ditambah BX. A-nya sudah kita temui 189,8 dan B-nya 5,8. Kemudian X-nya pada tahun 2022 adalah 4. Sehingga hasil yang dapatkan adalah 213. Jadi besar tabungan yang dapat diserap bank pada tahun 2022 adalah sebesar 230 juta rupiah. Kemudian kita lanjut ke B ramalan besarnya tabungan yang bisa diserap bank tersebut pada triwulan 2 pada tahun 2022. Kita bisa lihat bahwa rumus triwulan ialah Y sama dengan A per 4 ditambah B per 4 dikali X per 4. Atau bisa kita lihat rumusnya menjadi A per 4 ditambah B per 16 X. Kita langsung saja mengerjakan di mana tadi sudah kita ketahui bahwa A-nya adalah 189,8 dibagi 4 ditambah Tadi 5,8 dibagi 16 dikali 2. Jadi hasilnya 48,175. Jadi ramalan besarnya tabungan yang bisa diserap bank tersebut pada triwulan 2 tahun 2022 adalah 48,175 juta. Kita langsung saja masuk ke soal nomor 2, di mana bisa dilihat bahwa ini merupakan soal probabilitas. PT. Maju terus merencanakan pembukaan usaha baru pada tahun yang akan datang. Perusahaan tersebut telah melakukan penelitian dalam rangka studi kelayakan. Informasi-informasi yang berhasil dikumpulkan yaitu kondisi perekonomian tahun yang akan datang masih belum bisa ditentukan secara pasti, yakni peluang booming 0,3, peluang normal 0,3, dan peluang krisis 0,4. Jika kondisi booming, perusahaan akan peroleh keuntungan 120 juta rupiah, bila normal untung 65 juta rupiah, dan jika krisis untung 90 juta Ketika krisis rugi 90 juta rupiah, apakah usaha tersebut sebaiknya dibuka atau tidak? Maka kita langsung saja kerjakan. mana diketahui peluang booming yaitu berarti p1, p1-nya 0,3, x1-nya 120 juta, peluang normalnya p2-nya 0,3, kemudian x2-nya 65 juta, peluang krisisnya 0,4, kemudian x3-nya min 90 juta karena rugi 90 juta. Ditanyakan apakah usaha baru tersebut sebaiknya dibuka atau tidak? Jawabannya sebagai berikut. HM berarti Himpunan Matematika. Nah, eh, harapan, mohon maaf, harapan matematis. Harapan matematis ini kita jawab bahwa P1 X1 ditambah P2 X2 ditambah P3 X3 hasilnya 0,3 dikali 20 ditambah 0,3 dikali 65 dan 0,4 dikali minus, minus 90. Maka 36 ditambah 19,5 ditambah, ditambah minus 36, hasilnya 19,5. Jadi, sebaiknya PT Maju terus perlu membuka, karena jika dibuka akan mendapatkan peluang sebesar 19,5 juta. Jadi ketika PT Maju terus membuka usahanya, berpeluang untung 19,5 juta. Jadi sebaiknya PT tersebut membuka usahanya. Seperti itu untuk pembahasan nomor 2. Selanjutnya kita masuk ke nomor 3. Kita bisa lihat suatu perusahaan memiliki karyawan 9685 orang. Pendapatan mereka berdistribusi normal dengan rata-rata ribu per hari dan simpangan baku 25.500 berdasarkan informasi tersebut. Tentukanlah besaran peluang karyawan yang pendapatannya tidak kurang dari 100.000 per hari presentasi karyawan yang pendapatannya antara 98.800 sampai dengan 105.000. Kemudian jumlah karyawan yang termasuk ke dalam golongan 52% karyawan pendapatan terendah. Ya, baik. Kita langsung saja masuk ke pembahasan di mana diketahui N jumlahnya 1685, kemudian rata-ratanya 102.000 dan simpangan bakunya sigma 25.000. <tuh> Mari kita langsung penyelesaian saja. P sama dengan Z lebih dari sama dengan 100 ribu, sehingga Z, X dikurangi rata-rata, tadi X-nya sudah kita ketahui, kemudian dikurangi rata-rata, simpangan baku, kemudian dapatkanlah Z-nya itu adalah minus 0,08. Nilai Z sama dengan minus 0,08. Nah, kita kita cari di tabel Z bahwa 0,08 0,08 di tabel jet bernilai 0,039 bisa teman-teman lihat di tabel jet ya teman-teman tabel jet distribusi masih normal sehingga dapatkan ketika p jet lebih dari sama dengan minus 0,08 sama dengan 0,5000 ditambah 0,319 hasilnya 0,5319 jadi sekitar 53,19% karyawan yang mendapatkan gaji tidak kurang dari 100.000 dan ini adalah hasil kurvanya teman-teman nah, bisa dilihat teman-teman dari sini ke sini yang diarsir kemudian untuk nomor B antara 98.800 sampai dengan 105.300 dimana kita perhitungkan dengan z sama dengan x dikurangi rata-rata dibagi simpangan baku tadi 98.800 dikurangi 102.000 per 25.500 maka akan didapatkan hasilnya itu minus 0,125 kita normalkan menjadi 0,12 maka ketika kita cari hasilnya 0,0478 ketika di tabel z distribusi normal Kemudian kita cari lagi 105.000 dikurang 102.000 dibagi 25.500 maka hasilnya 0,13. Luasnya sekitar 0,517. Luas daerah yang dicari adalah 0,0478 ditambah 0,0577 sama dengan 0,0995. Jadi presentasi karyawan yang mendapatkan pendapat yang pendapatannya antara 98.000 sampai 153.000 adalah 9,95 persen. kita bisa juga lihat di ada di kurva ini yang sudah dibuat. Nah, kita lanjut ke pembahasan nomor C. Jumlah karyawan termasuk golongan 50 persen karyawan pendapatan rendah. Untuk jet sama dengan 0,02, luasnya 0,0793. Luas yang dicari 0,5000 ditambah 0,0793 sama dengan 0,5793 atau 57,93 persen. Banyaknya 57,93 persen dibagi 100 dikali 965, sehingga jumlah karyawan yang termasuk golongan 52 persen karyawan adalah 5.610 orang. Baik, teman-teman, itu merupakan pembahasan dari soal UAS Statistika 1 pada tahun 2021-2022. Tahun akademik 2021-2022 di mana ada soal tentang analisis data berkala, tentang probabilitas, kemudian tentang distribusi normal. Baik, terima kasih. Sampai jumpa.